Mengrebu-rebu siswa sa kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngalakonan vaksinasi COVID-19 secara massal poe kemis isuk-isuk. Rena -isuk. siswa anu divaksin ngalantaran kenting riungan nalika dalaftar. Kewaring geslewi di 25.000 siswa anu divaksin tina target 187.000 siswa sa Bandung Barat. Nya kawas gitu antrian panjang mang ratus siswa anu daftar pikir ngalakonan vaksinasi COVID-19 secara massal di salah satu sekolah di Lembang Kabupaten Bandung Barat poe kemis isuk-isuk. Petugas keamanan setika pola mepelingan ke para peserta vaksin sangkan jaga jarak. Reana siswa anu divaksin selaku salah satu syarat pikir ngalakonan pembelajaran tatap muka. Dumasarkan catatan ayah sarebu siswa ti 5 SMP jeung SMK anu ngalaporan vaksinasi cop 18 secara massal poi kemis harita karerean eta para siswa Tda raik di vaksin lantaran hayang gara-gara dilajar di rohang kelas dumeiigelewih tisa tahun di Rina dilajar secara daringksi kurang lebih 1000 orang teruta dari masyarakat luar so sudah menjalani vaksin, jadi ada yang di sekolah, juga ada yang di luar sekolah. Ini vaksin kedua yang terakhir. Tapi bisa dikatakan 100%? Iya. Yeah. Karena ini satu persyaratan, suatu persyaratan tatap muka adanya uh, apa namanya uh, syarat, satu syarat vaksin gitu. Terlindungi kan dari vaksin, eh dari virus corona. Hmm. Rasanya gimana tadi divaksin? Hmm, Biasa aja sih. Biasa aja. Ada efek-efek gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini dosis pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Iya. Uh, gak apa-apa. Ada rasa pegal nggak itu? Nah. Dosis pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Vaksinasi siswa di Kabupaten Bandung Barat ges ngahonta lewi ti 25000 ribu atau 13 persen tina target 187.000 siswa. Kiwari ayah 102 SMP, 472 SD, anu ngelakonan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Dipiharap melewatan ngelewatan vaksinasi masal T, pembelajaran tetap muka di Wewengkon Bandung Barat bisa dipaju secara walatra. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.